Indonesia merdeka, salah satu kebutuhan mendasar itu adalah perlunya guru. Karena itu di beberapa kota dan di beberapa daerah didirikan kursus atau sekolah guru. Antara lain di Glenmore, Banyuwangi, itu tahun 1950 itu didirikan kursus pendidikan guru, ya, untuk mendidik guru sekolah rakyat. Tapi kemudian, 3 tahun kemudian, 1953 disempurnakan lagi dengan berdirinya SGB Negeri Glenmore. Itu sebenarnya SGB itu singkatan Sekolah Guru B. Tapi ada yang mengatakan Sekolah Guru Bawah. Tapi kalau bawah kan sepertinya tidak pas gitu ya. Maka sebenarnya Sekolah Guru B. Itu angkatan pertama 1953. Saat itu SGB itu 4 tahun. Ya, jadi 4 tahun maka lulusan SGB 4 tahun itu menjadi guru sekolah rakyat. Nah, kebetulan karena diperlukan, maka waktu itu murid SGB itu mendapat ikatan dinas. Ya. Jadi pemerintah memberikan ikatan dinas, sehingga makin banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya gara-gara ikatan dinas itu sebenarnya. Ya. Itu tahun 53, 54, ya, 55, dan saya kebetulan angkatan 56, jadi angkatan keempat di SGB Glenmore. SGB itu setingkat SMP. Oh, SMP. Nah, untuk masuk SGB saat itu sangat ketat. Misalnya saya ya, saya itu kan di sekolah rakyat Ngenteng Wetan. Untuk bisa masuk SGB di Glenmore, nilai saya ujian akhir itu minimal harus 24, 3 mata pelajaran. Kebetulan nilai saya itu 24, jadi berhitung 9, bahasa Indonesia 8, pengetahuan umum 7. Saya diterima di SGB Negeri Glenmore. Nah, saat itu juga ada SGB Negeri Banyuwangi. Persyaratannya lebih ringan, jadi misalnya nilai di bawah 24 itu masih bisa diterima di SGB Negeri. Oh, berarti pertama itu di Glenmore, Pak? Glenmore Banyuwangi mungkin sama-sama, dua SGB itu. Sama-sama. Nah, kebetulan saya waktu itu tinggal di asrama, jadi anak-anak SGB itu ditampung di asrama. Tapi karena kapasitas terbatas, maka ketika kami datang, anak-anak kelas di atas saya itu keluar, menampung yang baru. Yang keluar itu akhirnya indekos. Tapi mereka sudah punya bekal ikatan dinas. Tetapi untuk mendapatkan ikatan dinas itu harus ada ujian, seleksi. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Kebetulan saya lulus 3 tahun. Jumlah ikatan dinas itu Rp143. Ya. Saya di asrama bayar Rp100 untuk makan sebulan. Tinggal di situ. Nah, selebihnya Rp43 itu bisa kami gunakan untuk keperluan sekolah, keperluan sehari-hari, pakaian. Untuk ya, sehari-hari lah, keperluan pelajaran lainnya gitu. Setelah lulus dari SGB itu, Bapak terus mengajar di mana? Nah, setelah waktu itu berlaku aturan, jadi kalau mau segera menjadi guru sekolah rakyat, harus sampai kelas 4. Oh. Tetapi kalau ingin melanjutkan ke SGA, cukup kelas 3. Nah, saat itu SGA juga langka. Misalnya ya, angkatan kedua SGB di Glenmore, waktu itu yang terpilih masuk SGA hanya 2 orang. Dari berapa murid itu, Pak? Ya, berapa kelas itu, Pak. Hanya 2 orang. Dan itu pun diterima di SGA Negeri Pamekasan, Madura. Namanya Kumbul dan Hanafi. Diterima 2.
angkatan berikutnya, ya angkatan ketiga, itu yang diterima hanya 4. Mau namanya. Iya juga disebutkan apa? Onirin, Jayeng, Sugito, dan Asmui. Itu kakak kelas saya ya. Hmm. Jadi karena SGA terbatas ya, diterima di SGA Jember. SGA Negeri Jember, waktu itu sudah ada SGA Negeri Jember. Ya. Nah, tahun berikutnya, saya lulusan tahun 59, yang diterima di SGA lebih banyak lagi, karena sudah berdiri SGA Negeri Banyuwangi tahun 59. Dari SGA, SGB Negeri Glenport itu banyak yang masuk ke sana, di SGA Negeri Banyuwangi. Bahkan SGA Negeri Banyuwangi juga menerima lulusan SGB Banyuwangi dan anak-anak sekolah lulusan SMP yang tadi enggak melanjutkan, bekerja dulu, begitu ada SGA Negeri Banyuwangi masuk menjadi murid SGA Negeri. Lokasi SGA Negeri Banyuwangi itu di Desa Sukorojo. Oh, Sukorojo. Nah, sekarang lokasinya itu menjadi SMP Negeri 1 Gelagah. Nah, waktu di SGA itu saya adalah angkatan pertama. Jadi ada 3 kelas waktu itu. Jadi guru tetapnya ya bertahap datang. Pertama kali hanya 1 guru aja ya, guru tetapnya. Selebihnya diambil dari guru SMA Negeri dan diambil dari guru SGB yang mengajar. Lama-lama tetap datang, tahap itu makin lengkap. Di tahun 62 kami lulus, diangkat menjadi guru sekolah rakyat setahun kemudian, tahun 63. Jadi 63 itu diangkat, kebetulan saya 62 melanjutkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Setahun di Bali, saya dipanggil untuk jadi guru, saya nggak mau, lebih baik saya di Bali saja. Siapa biayai? Orang tua saya. Saya mau cari biaya sendiri di Bali. Jadi kebetulan salah barangkali satu-satunya ya tamatan SGA yang kemudian tidak menjadi guru, tapi tersesat saya menjadi wartawan. Saya 165 itu Suara Indonesia. Satu aja surat kabar yang saya ikuti, Suara Indonesia itu kemudian menjadi Suluh Indonesia edisi Bali, Suluh Marhen edisi Bali, tahun 71 menjadi Bali Pos sampai sekarang. Jadi pemiliknya itu penerbitnya sama saja, walaupun berganti nama penerbit ya, tapi sama saja orangnya sampai sekarang. Jadi Bali Pos ya. Ya, jadi saya sudah 54 tahun bekerja sebagai wartawan dan sampai sekarang saya tidak dipensiun. Iya. Sekarang ini saya ini istilahnya bel mentereng lapak tilas. Ya. Karena apa? Seperti Pak Munawir ketahui, saya kan menulis di grup apa namanya Banyuwangi Tempo dulu dan menulis di Facebook. Tulisan pertama kali adalah SGB Negeri Dalam Kenangan, kemudian SGA Negeri Dalam Kenangan. Nah, ternyata ada anggota grup Banyuwangi Tempo dulu itu membaca tulisan saya tentang SGB. Kebetulan dia itu adalah anak dari Pak Nuri. Pak Nuri ini adalah juga alumnus SGB Negeri Glenmore. Diberitahu bapaknya, Pak Nuri, bapak ini ada tulisan begini, dibacakan. Wah, yang benar memang begitu. Akhirnya saya berkenalan dengan beliau, kontak-kontak lewat telepon. Ya, nyambung silaturahmi lah Pak ya. Enggak, lewat telepon dulu. Lewat telepon, kirim foto dulu, gitu. Saling kirim foto, kirim alamat, gitu. Kemudian temannya Pak Nuri, namanya Pak Sutinggal dari Banyuwangi, silaturahmi ke rumahnya Pak Nuri. Pak Nuri cerita, gitu. Cerita bahwa ada tulisan ini. Ya sudah, akhirnya saya berniat
suatu saat saya akan ke Banyuwangi, napak tilas, dan mampir di rumah kedua bapak ini. Dan sudah ketemu kemarin, hari Sabtu saya sudah ketemu, tanggal 6 Juli. Dari hasil napak tilas, gimana keadaan sekarang Pak sekolahnya ini, Bapak itu? Oh, sekarang bisa Glenmore. Iya. Saya juga kapan ke Glenmore? Kemarin. Kemarin ke Glenmore, itu asramanya tinggal poin-poinnya aja. Tinggal pondasi. Dan kusen yang berserakan. Iya. Padahal tahun lalu masih ada bangunan. Tetapi karena dianggap, ya mungkin siapa pemiliknya kok kelihatannya belum jelas ini siapa. Daripada merusak lingkungan, jadi dirobohkan rumah itu. Kemarin saya datang tinggal itu. Padahal dulu ada tiga asrama. Kami menyebut asrama Brawijoyo, asrama Mojopahit, dan asrama Blambangan. Blambangan ini khusus untuk guru-guru yang belum menikah. Ada empat dulu yang tinggal di asrama Blambangan itu, Pak Imamuddin, Pak Mulyono, Pak Safian, dan Pak Mul Yoto. Nah gini, di samping asrama Glenmore, saya juga melihat sekolah saya dulu. Dulu itu adalah kami masuk sore, paginya dipakai anak sekolah rakyat. Kami masuk jam 12 siang itu, sampai sore itu SGB. Itu adalah sekolah rakyat sepanjang. Di sana ada dua SL, sepanjang satu dan sepanjang dua. Kami sekolah di situ. Dan kemarin saya lihat gedungnya itu seperti terpelihara. Ada beberapa gedung sekolah itu tiang-tiangnya terpelihara, dindingnya, jendela, atap itu ada memang kelihatannya terpelihara, dipelihara. Saya datang, wah, jadi ya, tapi selebihnya itu adalah bangunan baru seperti rumah yang ditempati salah seorang guru SGB namanya Pak Mulyadi. Sekarang menjadi taman kanak-kanak. Pak Win lahir tahun berapa dan lahir di mana, Pak? Saya. Ya. Saya lahir 8 April 1942 di Dusun Sido Tentrem, dulu Ngampel Sari namanya. Desanya Yosomulyo, dulu namanya Karangasem. Kecamatan Gambiran. Jadi usia saya sekarang ya 77. Jadi ya, saya napak tilas Sabtu lalu sampai hari ini dan mungkin saya besok pulang ke Bali. Saya juga membawa tulisan yang sudah makin hari makin saya sempurnakan. Ini pernah saya publikasikan di PTD maupun di Facebook, tapi makin lama makin perlu saya sempurnakan. Dan setelah napak tilas ini pun, ini nanti akan disempurnakan lagi. Ini masih ada tambahan-tambahan, ada yang dikoreksi oleh Pak Sutinggal, ada informasi baru gitu. Itu pernah bisa tambahkan, yaitu tulisan tentang SGB Negeri Glenmore dalam kenangan dan SGA Negeri Banyuwangi dalam kenangan. Jadi saya juga akan saya serahkan pada Pak hanya sekedar kenangan-kenangan. Ini buku-buku yang tentang saya. Oh, ya. Sama dia, Pak. Ini misalnya tantangan profesi wartawan berita kisah Winarko. Ini buku saya. Ini kebetulan istri saya meninggal tahun lalu. Saya punya kenang-kenangan album emas mengenang Winarni. Ya. Kemudian ini tahun 2012 diluncurkan. Bali dalam ledakan penduduk, pengalaman Wit Minarko dan rekan bersama Chef Piki. Saya itu di Bali pendiri dan ketua gerakan pemuda Zero Population Growth
yang terkenal dua anak cukup, laki perempuan sama saja. Itu tahun 76. Ini adalah kesaksian teman-teman tentang peran saya antara lain, termasuk juga para pejabat di KKPN misalnya, ini kesannya Haryono Siono, mantan Menko Kesra dan Taskin, Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN. Dia nulis di sini, judulnya Minarko Pejuang Kemanusiaan. Ya, dipilih-pilihkan. Tapi di sini ada foto-foto beberapa teman, istilahnya ya, karena kader-kader saya di Gerakan Pemuda ini, berjuang bersama-sama, antara lain ya ini ya, ada yang sudah meninggal juga, malah duluan meninggal ya. Nah ini misalnya judulnya Jurnal Menambah Wawasan, ini tulisan Profesor Sukarso, Rektor Universitas Paramadewa, ini juga ya anggaplah murid saya gitu. Ya, murid saya tidak jadi rektor, profesor gitu. Tapi dah meninggal, ini kisahnya meninggal juga. Ini ada Adnan Skipion, ini juga dosen Fakultas Ekonomi. Ini tingkat pensiun dosen Indonesia. Jadi waktu saya didik, dia itu mahasiswa, ini profesor Nyoman Suparte, pertanian. Ini Dr. Mita Duarse, doktor sekarang. Ini sudah masih dosen FK Unmut. Ini pakar Bali. Jadi kalau Anda datang ke Bali, pakarnya ya ini. Namanya Wayan Widir. Ini termasuk murid saya. Saya jadi angkat, saya ketua SetBG Bali, dia ketua SetBG Gianya. Dan ada juga yang nikah dengan sama-sama kader. Jadi pakar radar Bali ini dulu penyiar radio. Ya, ini profesor juga, ini bagus radio suara, itu dekan Fakultas Hukum. Maaf, sekarang sudah mungkin ada dekan. Dosen Universitas Nasional atau Undiknas. Sudah berapa buku yang Bapak tulis, Pak? Ya, tidak banyak saya nulis. Tapi saya lebih banyak nulis jadi editor. Orang lain minta tolong saya editor. Kadang-kadang satu buku itu yang nulis saya. Tapi kan pakai begini misalnya. Ceritanya cerita saya lahir di sini, kan dia yang cerita. Kan? Berarti kan dia yang nulis gitu ya. Saya editor itu ada. Editor lebih sulit, Pak. Ya itu tidak sekadar memeriksa, mengedit, tetapi juga nulis langsung saya atas nama dia lah. Era Aji Mumpung, jadi sekarang ini saya anggap era Aji Mumpung, ya Mumpung jadi pejabat, Mumpung jadi ini, korupsi, Mumpung Wijaya. Ini kumpulan tulisan saya. Kalau ini adalah tulisan apa namanya? Dia apa namanya, istilahnya tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh yang dikumpulkan. Bisa jadi referensi ini. Misalnya ini Mr. Joger, pabrik kata-kata untuk tiga piring nasi ini. Kan Joger kan terkenal kan? Terkenal juga. Nah, ini bisa tulis, bisa dokumentasikan. Nah ini semacam biografi. Mit Minarko mandi belajar sendiri. Jejak warga Bali kelahiran Banyuwangi. Jadi saya itu berpendapat bahwa kalau saya di Bali, itulah kampung halaman saya. Banyuwangi itu sekadar kampung kelahiran gitu. Jadi di mana saya tinggal, itulah kampung halaman saya. Sekarang saya pergi ke Banyuwangi, kapan pulang? Ya kan pulangnya ke kampung halaman kan di Bali, pulangnya ke Bali. Bukan pulang ke mana-mana. Ada kalau ini ya bukan saya bisa ngarang lagu juga, ini lagu-lagu saya. Sama saat ini masih aktif untuk nulis, Pak? Aktif menulis? Saya nulis di Facebook aja. Oh, di Facebook aja. Facebook aja. Saya mengurangilah nulis di Bali Post, dulu saya rencana kan.
Tapi sejak 2000 akhir 2015 saya pendidikan karena sakit ya, karena sakit sempat sakit ya, terus akhirnya sudah bisa dulu, habis sembuh kok nggak ditawar-tawari ya sudah, terima kasih, nggak usah nulis. Yang penting bayarannya gaji itu kan gitu ya. THR dan sebagainya itu. Nah, itu. Nulis nah, ini saya itu orang yang memilih jalur untuk didak. Jadi pas di kuliah itu saya nggak berhasil. BA-nya nggak dapat saya. Tapi saya bertekad, walaupun saya tidak bergelar sarjana, saya harus bisa jadi dosen. Ternyata bisa. Saya 12 tahun dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas di Jeddah. Gimana? 12 tahun di Denpasar. Oh, sambil wartawan tetap ya, itu malam-malam aja. Saya mengajar apa? Press relation dan public relation. Saya tidak pernah kuliah itu. Ya, untuk didak. Jadi saya dapat dari untuk didak. Kemudian saya juga pernah di Institut Bisnis Manajemen Indonesia. Saya mengajar Institut DAR dan terakhir di John Robert Powell. Itu bekas pimpinannya Min Uno itu. Min Uno-nya saya kenal, Sandiaga Uno ya. Min Uno-nya sering kalau saya ke Jakarta, dia kembali mampir kantor saya. Waktu dengan suaminya yang menjadi stampak itu kan. Nah puncaknya terakhir ya di samping saya berprestasi di bidang jurnalistik, dan insya Allah ini belum terpecahkan prestasi saya. Saya 3 tahun berturut juara nasional. Juara tentang apa Pak? Karya jurnalistik. Oh karya jurnalistik. Tidak ada wartawan Bali lain yang itu. Zaman ketiga kali, satu kali yang tidak ada sekarang. Ya ada satu kali tapi sekarang sudah semakin langka. Nah kemudian puncaknya itu saya mendapat apa? Anugerah Wira Karya Kencana yang diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono tahun 2015. Itu. Ini. Saya kira apa yang dikritis dikerjakan Pak Munawir ini luar biasa ya. Dokumentasi sangat langka. Padahal makin lama dokumentasi makin diperlukan. Ya kan sekarang ini maaf saja proses belajar sejarah dan ilmu bumi kan tidak seperti dulu. Padahal itu penting. Di sekolah-sekolah Pak ya, maaf ya. Proses belajar sejarah itu tidak seperti dulu. Dokumentasi ini penting untuk mengenal sejarah zaman dulu, itu penting sekali. Jadi kalau ada istilah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Itu. Dan saya sendiri mempunyai kiat sukses yang baris pertama itu adalah harus gemar membaca, gemar menonton, gemar mendengar, gemar mencatat, gemar mendokumentasikan, dan gemar mendiskusikan. Ini rutin pertama kiat sukses saya itu. Karena itulah di rumah saya juga, walaupun tidak sebesar sempurna ini, saya punya dokumentasi ini pernah lihat buku-buku itu banyak. Cara saya ke buku itu bisa sumbangan dari orang lain, ada saya beli dan sebagainya. Dan dokumen-dokumen misalnya organisasi apa, ini saya kumpulkan. Tidak tahu kok punya objek itu saya juga tidak sedang ngerti. Jadi kalau menulis sesuatu tentang peristiwa apa itu dikaitkan dengan masa lalu, saya tinggal buka aja dokumen. Kan pasti lupa kan, apalagi tanggal berapa. Siapa itu bukan dokumen, tetapi ingatan saya masih nyambung itu.
tentang peristiwa masa lalunya di sana, tinggal itu di perkuat dengan dicek dokumen. Kalau saya nulis lo sangat takut kalau sampai salah itu. Semangat saya gitu. Jangan sampai salah, dibantah orang karena salah, diralat orang karena salah itu. Saya berusaha menghindari itu. Makanya sebelum nulis, walaupun Facebook, saya mesti tadi pagi siang saya nulis di Facebook. Kalau dilihat nanti ya. Saya belum lihat. Mulai tadi malam. Jarang. Sebelum nulis di Facebook, walaupun tidak banyak, itu saya konsep. Iya. Dilihat lagi lah. Konsep, nanti tulis, ulangi lagi, jangan sampai dulu. Dan saya adalah pemeran di bahasa Indonesia yang ya cukup dikenal di Bali. Jadi soal bahasa Indonesia yang benar, yang baik, yang itu, saya punya apa namanya buku pintar. Saya bukukan untuk teman-teman wartawan, gitu ya. Kan banyak keliru orang misalnya apa nulis sekedar atau sekadar. Nanti yang tulis kan sekadar kan. Jadi yang siang tadi saya tulis di Facebook adalah ngelapatilah angka satu pertama. Datang pertama di Banyuwangi kemarin kan langsung ke Miren di rumah sahabat. Nah, di situ disuguhi cara makanan pusing, duduk di amben di rumahnya. Apa namanya dimasak di dapur dengan apa kayu itu yang singkat aja ya. Kalau saya merasakan tuh banyak pembaca Facebook tuh nggak seneng kalau panjang-panjang iya. Katanya di dalam bangunan di Adu itu masih utuh di dalam itu harus seneng SMP Negeri 1 Gelagah Pak. Itu kalau Pak Baso nanti belakang itu ada bangunan saya dengan bangunan tiga itu iya, masih libur ini yang tambah depan itu bangunan baru itu kantor itu baru, bangunan lama ini masih jelek banyak ada ya, itu enggak sempat kalau sempat ingat rumah Residen Sukorojo itu dulu masih ada? Residen? Iya enggak ada, yang saya ingat rumah saya gila adalah selamat? Rumah sakit orang gila. Oh, sudah dibongkar. Merawat pasien orang gila dan kemarin saya kunjungi menjadi kantor PU. Iya, kantor PU. Sekarang iya. PU sebelah kanannya iya. SMP. Iya. Tapi persisnya itu di mana itu katanya di PU-nya itu. Oh. Kata itu enggak penting. Saya kan cari juga tempat indekos menelusuri tiga tempat. Di penatapan di Mojonoto dan Pandeglang 1. Di penatapan dulu itu tahun 62 Pak, ada perumahan di Perumnas. Ya sekarang ya rumah itu sudah tidak ada, direhab, ditingkatkan, juga dibongkar. Jadi tidak bisa anu itu kemarin itu. Melacak di mana rumah saya itu. Mojonoto gitu, tapi di Pandeglang 1 itu adalah masih ketemu anaknya. Anak nomor 1 dan nomor 6 ketemu saya. Lokasinya yang tepat dekos di Pandeglang 1 itu, ini rumahnya Pak Senayani, tempat dekos saya. Kirinya itu rumahnya Pak Parmin, mbahnya Bupati Patna, ditulis, dikontrakkan karena belum laku.